Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rekap Adriansyah, absen 24, adik mesin A. Ingin membuat tugas CAD5. Untuk gambarnya seperti ini. Oke, langsung mempersingkat waktu. Marilah kita ke CAD aja. Oke, yang pertama kita itu buat ini dulu ya. Kita buat kotaknya dulu. Ya. 100 kali 60. Kita buat kotak. Terus koma 60. Ketemu. Kita bikin line. Kita bikin line di sini 5. Nah, kita bikin mirror aja nih. Kita mirror. Oke. Di sini 8. Lalu principal dari sini ke atas tuh 30 ya. Terus setting. Amiro dah. Kita trim di sininya. Nah, kita bikin line dari sini ke sini 30. Kita bikin circle. Kalau kita bikin circle nih, kita bikin circle dari sini itu dan bikin line di atas sama bawahnya. Plus. Kamera udah ini. Nah, kita bisa trim langsung aja kita trim. Nah, setelah itu kita nanti kita mirror. Oke. Lalu kita sini buka di sini. Lalu kita paste langsung aja. Preschool. Atas platnya 5. Oke, di bagian kiri ini itu 50 ya. Oke, yang di sini 60. Kita kerjakan dulu di bagian sini kiri. Yes. Enggak. Yang pertama kita bikin line dulu nih. Line yang sini ke sini itu 24. Bawahnya 30. Ke sini 12. Lalu ke atas sini. Nah, begitu kita bikin circle nih. Tapi circle di tengah sini 20.
12 jadi 6. Kita langsung press play aja. Belakang gede bolong nanti boy. Bolong. 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 Kalau ini kita bisa belet. Nah. Kita main lagi. Sini masih dulu. Bawahnya juga 10. Kita bikin circle 3,15. Bikinan lagi bawah gerakan dari lingkarannya itu 20. Kita bikin circle 3,15. Nah, habis itu ini misalnya kita delete ini. Delete. Lalu ini kita mirror. Lalu kita press pull ini langsung biar dia bolong. Press pull, bos. Lanjut kita mendain di bagian stop loading. Nah, waktu lanjut kita langsung mendain ke bagian selanjutnya ya, di bagian sisi kanan. Bikin face dulu sini. Kerennya tuh kita bikin circle tepat di tengah-tengah si ini. Kami gak sempat turun gak apa-apa. Oke, tengah. Oke, selanjutnya kita bikin 30 ya. Kita bikin circle. Circle ke sini 30. Kita bikin circle lagi. Ini circle dengan 2,8. Nah, untuk di 2,8 ini kita bisa langsung apa namanya? Ray. Ray bot. Ray polar. Nah, itu nama aja nih. Belum nyimpan aja. Oke. Lalu bisa kita mirror. Bukan kita mirror. Kita rotate. Selanjutnya kita bikin apa lagi di dalam rotate. Terima. Habis itu kita ininya kita delete ya. Kalau kita langsung tinggal press pull deh. Press pull ke sini. Ini kita press pull biar hilang. Press pull sini biar hilang. Kita press pull ini biar membangin dia. Membang. Enggak, gue bikin yang lain. Stop dulu. Ini pakai garis dulu. Atas 275 ke samping berapa gitu. Gue lupa aja. Gue tuh press pull. Kalau yang itu mau aja pakai table gitu. Nah, kita gak ingin samping sini dikit ya. Dari sini 10 baru kena baru mungkin tango dari situ. Lalu
preschool. Kita harus kebelengin dulu. Salah. Sudut pandang. Nah, lo ini bisa langsung tos belum? Belum juga. Nah, oke, langsung kita ngerjain di bagiannya ya. Yang pertama kita unian dulu. Ya semua. Nah, setelah di union, kita bikin bagian penanggalan. Kita village. Malah ada kecil ganggu. Itu tuh Rino. Udah tadi, itu yang bawah juga bang. Lalu yang bawah itu pinjam sepeda ya? Ya. Bawa sepeda lah. Kita bikin fest Senin. Nah, lalu kita tanya gini nih. Kita bikin line dulu. Kita bikin line di sini negatif 5 menang 5 jadi bagi 2 lihat catch lain negatif 5 center transmisinya 5 tetap game circle nya lima. Halo, tes. Sempit edge keluar, cuy. Untuk kayak gitu, Rey. Ini kita mirror aja. Ada fitur, Rey. Iya, goblok. Dari tadi. Dari sini berarti ukurannya kan kalau dari sini 75, lalu di tengahnya dari 10 nih. Berarti otomatis kalau dibagi 2 kan jadi. Iya, oke, kepilih. Kita pas gol. Pokoknya nanti tetap kita gol. Pas gol. Oke, okay. Untuk gambar yang ke pertama itu kayak gini ya, kurang lebihnya. Untuk pertama seperti ini. Nah, untuk gambar yang ke bikin dari awal ya. Kalau lebih record dulu. Nah, untuk gambar yang pertamanya itu kayak gini.
lanjut kita bikin gambar yang kedua. Oke, yuk. Kita aja. Gambar yang kedua itu pertama-tama kita bikin dulu ya garis kotak. Kita bikin kotaknya. Lebarnya dia itu 70x120 ya. 20. Oke. Oke. Lalu itu kita langsung ubah sepanjang ini. Kasul ya. Kasul atas. Panjangnya itu. Panjangnya 25.
hasilnya itu daratnya 45 terus 10 ya. 45 tingginya itu 3. Oke. Kemudian atasnya itu 43. Oke. Kemudian kita bikin si circle dari darinya itu 15. Jadi diameter 15 dari dari circle yang sama sini 5,5 dan 23. Sini tap dengan kemiringannya 60. Kita bikin line. Iya, kita bikin tes dulu. Thank you.
namanya. Nah, habis itu kita mirror nih. Nah, mirror. Bikin persnya di oke, pers full maksudnya school ke atasnya berapa bu? Oh,
sini itu pinggir buruk. Kalau ini 10. Ini ya. Oke, mau sampai sih. Kita press tool. Ininya. Ini kita press dulu. Ya. Sini 60. Nah. Oke, lalu kita press lagi nya. 10. Nah, lalu ini enggak bisa. Angannya diubah. Ubah ini. Ya biar bisa. Preschool. Kita
Borneo nih. Semuanya gimana caranya? Village R enter juga oke. Dari kalian bikin kotak village itu ini ada ini ada sendi ya sambungnya lu bikin saya kayak kartu ini village buat apa sih lu? Buat biar langsung banyak. Mana gak ada? Udah lu winin belum? Gak. Udah. Gak aja yang banyak saya. Coba gitu. Coba. Bukan rumah kau tak sih. Nah ini enak konten. Coba finish lagi ya. Jadi nah, dari saya, untuk tugas dari Pak Bumi, sekarang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.